buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Tim PS Manado 16 tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada jam 8.25 menit Minggu 1 September 2019. Rombongan tim PS Manado yang didampingi oleh pelatih Kawakan Sulawesi Utara yaitu Coach Nurdin yang cukup terkenal di Sulawesi Utara. Coach Nurdin menjelaskan jumlah pemain 18 dan 2 pelatih yang berangkat tiba dengan selamat dan Coach Nurdin mengatakan bahwa kedatangan tim kami kemari tentu mempunyai target yang jelas, pemain-pemain harus fokus pada pertandingan nanti. Main 18 orang termasuk 2 pelatih jadi 20 orang. Rombongan. Dari sini untuk langsung ke mana, Pak? Ke Banten. Kapan untuk itu, Pak? Untuk screening pemain? Screening mungkin sebentar karena kita mau main besok. Untuk main pertama punya target, Pak? Saya datang ke Banten punya target. Jadi setiap pertandingan Salakoni saya harus menang. Rencana formasi untuk yang striker di depan ada punya rencana, Pak? Ya, jelas. Kita punya mengandalkan striker murni. Ya. Salah satu sekretaris tim punya anak yaitu Sefa Simbuka. Video, Pak, saya lagi video untuk pemberitaan, Pak. Ya, minggir. Siap, Pak Chandra. Kan. Ya. Suluk Headline News, Chandra Mateos melaporkan dari Manado.